Official TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan bergosip berkenaan dengan seorang selebriti yang didakwa melanggar hukum idah. Siapakah artis tersebut? Sebelum kita teruskan dengan gosip kali ini, yang belum lagi subscribe channel ini, subscribe sekarang. Be the woman you need as a girl, tulis pelakon Nadia Bryan pada video dirinya sedang berposing ketika berada di sebuah shopping mall yang dimuat naiknya di laman Instagram. Bagaimanapun, perkongsian dia itu telah dipersoalkan oleh netizen tentang tempoh idah apabila seseorang wanita itu baru sahaja bercerai dengan bekas pasangannya. Untuk makluman, Nadia sudah pun bercerai talak satu dengan suaminya Muiz Nasiruddin selepas mendirikan rumah tangga pada November 2019. Ramai yang menegur kerana mendakwa bahawa perbuatan Nadia seakan mengendahkan hukum agama. Apapun, kita sebagai umat Islam tidak salah untuk menegur sesiapa sahaja jika saudara seagama kita melakukan kesilapan. Apa komen korang berkaitan dengan isu ini? Komen di bahagian di bawah. Yang belum lagi subscribe channel ini, subscribe sekarang. Sampai jumpa lagi di next video.